Halo pemirsa, apa kabar? Berbagai perangkat teknologi baru yang akan memudahkan hidup kita sedang dipamerkan di Las Vegas, negara bagian Nevada. Hampir semua gadget dalam Consumer Electronics Show tahun ini bisa dihubungkan dengan sensor dan sambungan internet. Ini adalah pameran inovasi terbesar di dunia yang memamerkan berbagai perangkat pintar dari ribuan perusahaan. Seperti Byton, mobil futuristik yang bisa dikendalikan dengan tablet dan sensor gerakan tangan. As you can see, there are only 5 gestures to control the system, and they all come very natural. Ada lagi cermin pintar, High Mirror. Just by taking a photo, High Mirror will be able to analyze and keep track of the healthiness of your skin. Dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa dilengkapi dengan perangkat pintar. Digit Soul adalah sol sepatu yang terhubung dengan ponsel dan diklaim bisa mendeteksi penyakit. Sebagian dari perangkat yang dipamerkan ini sudah dipasarkan atau akan dipasarkan dalam waktu dekat. Lebih dari 170 ribu orang, sebagian dari luar Amerika, datang ke pameran di Las Vegas itu untuk mencoba perangkat-perangkat baru yang akan menjadi bagian dari kehidupan konsumen. Pameran Consumer Electronics Show berlangsung hingga 12 Januari 2018. Saya Vina Mubtadi, and that's VOA Trending Topic. Bye!